70 tahun Pemain Baru. Basarnas melakukan aksi ke lokasi titik yang tersendiri, karena pemerintah Kabupaten Baru mengarahkan Basarnas bersama potensi SAR untuk menuju ke daerah tersendiri itu di Desa Manubu, Kecamatan Manusetasi. Jadi teknik kita yang kita lakukan pada saat evakuasi korban itu ada beberapa cara. Yang pertama kita membuat jembatan darurat bersama warga, bersama teman-teman potensi, bersama SAR Brimob dari Pare-Pare. Kita melakukan pembuatan secara manual tangga darurat. Dan kedua itu kita membuat sistem peluncuran. Kita membuat sistem peluncuran menggunakan winch dari kita punya truk rescue, sehingga ada beberapa korban bisa kita evakuasi. Berapa yang dievakuasi kemarin, Pak? Baik, untuk warga yang kami evakuasi yang di terisolir itu ada 18 orang. Ada dua lansia yang kami evakuasi sekitar umur 80 dengan 78 tahun. Terus untuk yang balita ini sekitar umurnya itu 1 tahun dan sampai 1,5 tahun. Itu dua balita, Pak? Dua balita. Yang lainnya, yang lainnya itu bervariasi, Pak, ya? Bervariasi. Ada ibu-ibu juga sekitar umur 45 tahun. Ada dua juga ibu-ibu. Terus kebanyakan anak muda laki-laki. Selesai evakuasi sampai jam berapa, Pak? Kami selesai evakuasi itu sampai jam 18 kalau tidak salah. Oh, jam 6 sekitar itu, ya? Iya.